Halo guys, ketemu lagi sama aku, Queen of the Zoo Family. So, untuk video hari ini bukan vlog ya. By the way, today I'm not putting some makeup on my face. I just stay at home whole day, but not whole day actually. I went out for, to grab a couple of things. And I'm going to show you means that this video is going to be a unboxing video. It's not unboxing because it's not an online shop. I just want to show you a couple things that I got from a shop. And those things are bags right here. By the way, it's not a sponsor video, okay? Sebenarnya aku udah pernah beli tas ini waktu anak-anak masih di Hong Kong waktu itu. Bulan berapa itu lupa. Anak-anak kan udah ada di Kanada kan. Mereka berangkat tanggal 10. Waktu itu anak-anak minta apa ya? Minta gantungan kunci kalau nggak salah, gantungan kunci apa itu ini apa sih gambarnya ini loh kayak gini. By the way, ini bukan sponsor ya guys, bukan sponsor video. Aku udah pernah beli tasnya ini, tapi yang lama itu warnanya hijau. Kemarin pas ketemu sama temen, tak kasih ke temenku. Terus ini aku beli lagi yang warnanya pink. Pinknya pink kayak gini guys, pinknya pink pucat, bukan pink yang ngejreng itu bukan ya. By the way, ini harganya berapa? 288 kalau nggak salah. 288, terus aku tadi beli dua macam, dapat diskon 15% kalau nggak salah. Itu kayak gini loh gambarnya itu. Terus gantungan kunci yang dibeli anak-anak juga kayak gini. Ini apa sih? Dinosaurus bukan sih? Kayak gitu. Ini bisa di jadi ini aslinya shopping bags, cuman kalau kalian suka pakai ya bisa dijadiin tas biasa kayak gini. Nah, di belakangnya ada kayak begini. Jadi kalau misalnya jalan-jalan bawa koper bisa diselipin di koper kayak gitu. Oke. Okay. Ini harganya 288. Terus yang satu tuh tas ini, karena tasku kan udah tak kirim ke Kanada kan, ada 3 atau 4 box tak campur sama pakaian juga. Tapi tas-tasku yang lain tuh aku kirim ke sana, masih sisa satu tasku Birkin, terus tas kayak hampir kayak gini, cuman aku beli di HKTP Mall, warnanya ijo-ijo, yang ijo army itu, ijo apa namanya, ijo tentara kayak gitu, ijo lumut lah jenisnya. Terus yang satunya tas selempang yang dari Uniqlo, warnanya hitam. Nah, aku ngeliat ini tadi kok kayaknya apa namanya lucu gitu loh. Jadi loh, kok nggak ada tali panjangnya? Nggak ada tali panjangnya guys, padahal tadi waktu aku lihat yang apa itu apa jatuh ya, enggak kok, nggak jatuh, cuman ada ininya tok, padahal ada tali panjangnya loh, tapi kok nggak ada tali panjangnya. Ya yes, nggak apa-apa, nanti tak beli ke tali panjang yang lain gitu guys. Oke, beliin tali panjang yang apa itu handphone itu apa, anunan handphone itu ya, kayaknya cakep ya ini. Jadi ini buat naro HP. Aku udah nggak pakai dompet sekarang, jadi pakai apa itu card holder, 2 cup holder. Terus aku jarang pakai cash sekarang, jadi kalau misalnya bayar beli sesuatu itu bayarnya pakai WeChat Pay, Alipay, terus yang satu lagi itu apa, yang punyanya HSBC itu apa sih namanya, PayMe kayak gitu, atau pakai Octopus Card gitu.
Okay. Jadi ini kecil kecil segini. Modelnya kayak lunchbox ya modelnya. Oke, jadi ada ala-ala Twilly, Twilly ala-ala. Twilly-nya warna coklat kayak gini, guys. Kalau Twilly asli di dalamnya sini ada apa itu? Ada bandrolnya made in France Hermes gitu. Nah, ini juga jahitannya enggak rapi loh, guys. Oke, ini harganya 319. Kenanya 319. Jadi tadi diskon, ada diskon nggak berarti? Soalnya tadi 288, bentar ya, 288 ditambah 288 ditambah sama kau. Iya benar, ada diskonnya. Soalnya tadi aku bayar 534. Iya benar ada diskonnya. Diskonnya 73. Lihat enggak? Oh, terlalu terang. Nah. Diskonnya $73. Tapi sayangnya kok enggak ada apa namanya? Enggak ada tali panjang. Coba besok aku datang lagi ke tokonya tak tanyain. Oke. Okay? Jadi video ini aku lanjut besok aja ya, guys, kalau aku udah ke tokonya buat nanyain tali panjangnya. Oke, okay? Dilanjut besok. Oke, okay, guys, so tas yang kemarin yang aku bilang aku beli dua tas kan, yang satu shopping bag, terus yang satu lagi tas biasa lah kayak gitu. Nah, itu kan pas aku buka kemarin kan nggak ada tali panjangnya. Terus aku tadi datang ke tokonya, aku bilang, aku kemarin beli tas di sini, apa namanya, itu ada tali panjangnya nggak sih? Terus yang satunya lagi, soalnya kemarin cewek sama cowok kan, yang layanin aku tuh cewek. Terus tadi cewek-cewek, kayaknya yang satunya yang layanin aku kemarin. Nah, tali panjangnya kayak gini. Nah, yang cewek yang satunya itu tadi tanya, kemarin dibuka di sini nggak? Aku bilang nggak dibuka di sini, langsung tak bawa pulang. Talinya kayak gini, guys. Oke, okay. Terus kemarin juga aku sebenarnya beli lipstick di Sasa store, Sasa kosmetik ya. Satu Revlon dan satu Maybelline. Jadi ini sebenarnya mungkin warna udah lama mungkin ya, nomor 245. Aku punya beberapa, 4 atau 5 kalau nggak salah. Nah, ini nomor 245. Belum tak pakai, belum tak buka. Terus yang ini Revlon nomor 245 juga, kebetulan banget ya, guys. Nah, 245. Oke, okay. Yang Revlon warnanya nama Smoky Rose, kalau yang Maybelline itu Seeker. Terus aku tadi ke supermarket beli cup noodles, tapi bukan merek cup noodles ya, mereknya nggak tahu merek apa. Yang satu beef, apa itu, merah bungkusnya. Terus yang satunya lagi hot and spicy beef juga. Terus aku beli dua ini, pomelo separuh harganya cuma $22, padahal aku masih punya buah, apa itu, masih punya pear satu, jeruk satu, apel satu, punya blueberry juga. Tadi sebelum makan, aku belum makan sampai jam hampir 3:30. Jadi beberapa bulan ini aku itu berusaha ngejalanin intermittent fasting ya. Jadi makannya itu setelah jam 12. Jadi pagi itu cuman minum air atau minum kopi aja. Kopinya juga kopi pahit, kopi ini, guys. By the way, ini bukan sponsor ya. Aku beli ini di Japan Home, $20 dapat 2 botol. Ini isinya 900 ml.
namanya UCC Shokunin Black Coffee. Nah, kelihatan nggak? Jadi alhamdulillah perutku udah nggak begitu buncit. Oke, kalian yang mau ordering, nggak begitu buncit. Ini nggak aku kompresin, kalau aku kompresin kayak gini guys. Oke, jadi nggak aku kompresin, ya udah kayak gini. Pakai celana, apa ini namanya? Celana legging yang kayak di, ini yang tak pakai apa ini merek? Uniqlo kalau nggak salah. Uniqlo, aku punya Uniqlo, punya yang satu lagi merek apa itu? Olympic, nggak tahu, lupa. Oke, aku udah goreng apa itu? Pancake-nya orang Korea itu apa, yang daun bawang, terus goreng telur juga. Terus nanti mau ini udah rebus air, tapi karena keburu ke toilet tadi udah tak matiin ininya, apa namanya? FYI ya. Udah tak matiin kompornya karena udah mendidih. Enggak begitu manis, enggak asam juga. Tadi udah makan nanas sisa yang kemarin. Sekarang aku mau bikin mie dulu ya guys. Makan dulu guys, aku punya kimchi. Oke, nah ini yang aku bilang tadi, ini telurnya 4, aku nyeplok 4. Terus ini bukan kimchi ya, tapi apa, kayak pizzanya orang Korea. Nah, kayak gini, aku tadi beli di Yata supermarket, $25 nggak salah, bismillahirrahmanirrahim. Pagi tak liatin tasnya sambil makan ya guys. Ini mie yang aku maksud. Lagi nggak pengen makan nasi, jadi beli mie ini. Ini yang braised beef flavor. Kalau yang hot and spicy warnanya orange. Apa panas? Makan ininya dulu aja, yang udah apa? Yang udah ada. Karena kan ini kan kemarin ada tuilinya. Aku tadi semalam mikirnya kalau nggak dikasih ini, aku mau beli yang itu, yang apa, yang tali HP itu, tapi di toko yang sama, kayak tali HP tapi bentuknya lebar kayak gini juga, terus ada kayak tempat buat naruh kayak dompet kecil itu, kayak buat naruh apa namanya, yang Bluetooth itu apa, kayak gitu. Oke guys, kecil kayak gini. Kalau dipakai panjang juga bisa kan. Yang aku suka dari ini apa, ada resletingnya guys, tapi sayangnya mereka nggak jual yang agak besar ukurannya, jadi nggak apa-apa deh. Ini kalau misalnya buat naruh HP 2, dalamnya juga ada poketnya di sebelah ini, terus ini juga ada poket yang keras lagi buat naruh card holder. Kan aku pakai card holder sekarang, nggak pakai dompet aku. Nah, kayak gini card holder.
Terus ini segala macam, ada buku tabungan, tabungan BCA, BNI, cash, LICI, masih cash lagi. Terus ini cash juga, segala macam duit, ada US, ada renminbi, ada Hongkong dolar, ada Malaysian ringgit, ada Singapura dolar di dalam ada. Oke. Kalau misalnya tak taruh ini kan lumayan lah, masih ada space buat naruh tisu, buat naruh lipstick atau lip gloss kayak gitu, buat naruh hand sanitizer, buat naruh hand cream, buat naruh parfum kecil. Parfum kecil kayak gini. Terus buat naruh pulpen. Oke guys. So, aku sekarang lanjut membuka dulu ini, apa namanya, tuilinya taruh sini aja ya. Tuilinya taruh sini. Guys, kalau misalnya nggak mau di ini juga kayak gini. Oke, kasih. Sekarang lanjut makan. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuncinya juga beli di datang supermarket ini. Halal, ada halalnya ya guys. Nah, ada halalnya. Terus aku tadi beli ini juga, beli kimchi ini, kimchi pizza ini juga ada, pizza Korea ini juga ada, ini ada logo halalnya. Okay. Ini apa ini? Padahal semalam Pak suami enggak telepon. Hari ini juga enggak telepon. Sekarang di sana jam berapa? Di sini jam 4. Hampir jam 4. Setengah 3 lebih 10. Berarti di sana jam setengah 1 lebih. Enak guys, bunyinya enak. Bunyinya enak. Kayaknya pertama kali beli ini. Tapi rasa micinnya mantap. Ada yang suka coklat ini enggak? Ini sebenarnya beliin si Dedek, karena si Dedek itu suka coklat atau minuman yang rasa stroberi, tapi nggak suka makan buah stroberinya langsung. Nggak tahu nih apa. Asam bumbunya. Kalau makan langsung buahnya stroberi. Ini mainannya anak-anak yang aku kumpulin satu persatu. Terus tangan atau kakinya Godzilla, King Kong. Tadi sebenarnya kepengen beli sushi yang ada di atas supermarket itu,
tapi keinget ada video cewek lagi makan sushi yang ada salmonnya itu, tapi di salmonnya ada apa itu, kayak uletnya itu loh, ulet ikan yang ada di dalam daging. Nggak jadi beli. Buat kalian yang penasaran, kimchi made in Korea yang ada sertifikasi halalnya, mereknya ini guys, Jongga, Jongga Chip, Jongga Chip, Chip, Chip itu rumah ya, Chip itu rumah. Jadi ini made in Korea, kalian bisa apa namanya, kalian bisa cari di Yatta supermarket. Oke. Surat kemarin, kemarinnya lagi, serang hari Rabu ya, hari Senin malam itu orang sebelah dapat surat nyasar, dikiranya punya suamiku, tapi ternyata juga bukan punya suamiku. Tak lihat kan, ternyata suratnya orang yang tinggal di apartemen di atasnya Gajung Plaza itu, blok 2 juga, lantai 9 juga. Karena sebelah kan G, unit G, punya kita ini kan unit H, kayak gitu. Ternyata bukan punya dia, bukan punya aku juga. Nama apartemennya kan kalau di sini kan Kwaifong Terrace, TERRACE gitu kan, Kwaifong Terrace. Kalau yang di Gajung Plaza itu kan namanya Gajung Plaza juga. Terus tak antar ke sana, tak kasihkan ke yang jaga di depan pintu itu. Aku bilang ada surat nyasar, tapi nggak sengaja udah aku buka karena tak pikir kan punya suamiku, aku bilang gitu. Makanya tak bawa ke sini, tolong kasihkan ke yang punya. Terus dia nanya, unit berapa, unit G, lantai 9. Oh ya udah, terus kan tak bungkus pakai tas ziplock itu kan, ziplocknya ziplock Hello Kitty. Ini plastiknya anu apa namanya? Kamu ambil lagi enggak usah. Tak tulisi di amplop suratnya itu, tak tulisi my mistake, I open your letter. Padahal yang buka bukan aku, guys. Tapi aku yang minta maaf. Enggak apa-apa. Lupa telurnya. Jam segini nanti malam enggak apa namanya, enggak makan lagi. Kalau lapar paling makan buah. Lupa enggak ambil sendok buat nyobain ininya, supnya. Oke guys, aku tak makan dulu aja ya, daripada kalian apa namanya bosan ngeliatin aku makan. Soalnya aku nggak terbiasa kayak food vlogger kayak gitu, makan sambil ngobrol kayak gitu, nggak bisa. Tak makan dulu, oke? Masih panas. Lanjut nanti ya. Udah selesai guys, maemnya. Makan mie-nya udah selesai. Telurnya cuma makan satu. Aku bilang nyeplok telur 4 ya. Beneran 4. Nah, ini satu. Gini guys, biar percaya kalian. Tak makan satu tok. Nah, ini satu. Terus
dua ya. Nah ini satu, empat tak makan satu kan. Terus ini pizza Koreanya tak makan satu, masih ada satu buat dimakan nanti malam kalau lapar. Kalau nggak lapar ya taruh di kulkas saja. Terus ini udah tak makan satu, apa namanya, satu sisir ya. By the way sekarang cuacanya di luar lagi gerimis guys. 24. Ini wallpaper aku foto di Hong Ham waktu jemput si Didik pulang, kok si Didik, si Koko selesai les renang di kolam renang yang dekat Hong Ham sekolahan SD atau SMP itu. Di pinggir laut lah persis kolam renangnya. Oke guys. So aku mau nyoba ini apa namanya? Kuahnya. Padahal anak-anak di Kanada udah mulai sekolah. Sekarang kan di sini hari Rabu tanggal 18 kan. Di sana kan tanggal, di sini kan tanggal 18 sore menjelang malam. Kalau di sana sekarang jam 1 tanggal 18 dini hari, tengah malam. Jadi sekarang di sana baru tanggal 18 hari Rabu pagi, tengah malam lah. Tengah malam jam 1 kayak gitu. Oke. Jadi di Hong Kong waktunya lebih cepat. Berapa jam? 13 jam. 13 jam atau berapa jam? Lupa. Pokoknya mundur 3 jam lah. Cuman perbedaan waktunya. Kalau di sini sore kayak gini, di sana tengah malam. Kalau di sini tengah malam, sana pagi. Jadi kalau Pak Suami telepon malam-malam jam 12, jam setengah 1, jam 1 itu, di sana baru jam 8 atau setengah 9, jam 9. Kayak gitu guys. Oke. Okay? So untuk vlog hari ini sampai di sini dulu aja ya. Seperti inilah kehidupanku sendiri ngurusi penjualan apartemen. By the way, buat kalian mbak-mbak yang masih kerja di Hong Kong yang majikannya lagi cari apartemen, ngontrak, kalau ngontrak jangan ya, soalnya mau dijual daripada ngurusi nanti apa namanya, ngurusi segala macamnya. Pak Suami bilang dijual aja langsung kayak gitu. Gitu guys. Jadi rumahku dijual dengan penawaran harga 5,1 juta Hong Kong dolar gitu. Oke. Okay? Buat kalian yang punya majikan atau temannya majikan lagi cari apartemen, yang misalnya punya anak satu, kalau anak dua seperti aku ini agak sempit ya guys, kalau anak dua menurutku ya. Soalnya kalau misalnya anak-anaknya mau ditaruh di kamar sendiri, kalau misalnya punya pembantu, pembantunya kan juga tidur sama anaknya kan, itu kamarnya kan cuma dua, kamar cuma dua. Terus kamar yang sebelah sini ukurannya sebenarnya hampir sama sih ukurannya. Cuman kalau misalnya dikasih meja, dikasih ranjang tingkat kayak gitu, mungkin bisa ya. Ranjang tingkat, terus yang di bawahnya ada ranjang lagi yang ditarik keluar itu, jadi bisa buat tidur bertiga. Yang ditarik keluar, terus satunya lagi, terus yang atas kayak gitu. Jadi untuk lemari pakaian harus ini guys, harus ngirit, nggak beli pakaian banyak kayak gitu. Oke. Okay? So tadi kalau untuk yang kamar yang aku pakai buat tidur itu bisa ditaruh lemari, tapi nutupi ini, nutupi apa itu guys, nutupi harusnya tidurnya, kalau tidurnya bujurnya kesana kesini. Kalau ditaruh lemari pakaian di sini nutup jendela. Kalau misalnya tidurnya ke dari sini ke sini, kepalanya itu yang ngadep sana atau ngadep sini, ditaruh di sini bisa, tapi jangan lemari pakaian yang gede itu. Soalnya pintunya ini apa namanya? Apa itu namanya? Kalau kegedean lemarinya enggak ada
celah buat lewat gitu loh guys. Oke, mudeng kan maksudnya. So, untuk ruang tamu, ruang keluarga bisa ditaruh di meja TV. Meja TV di situ kan, meja TV. Terus di sini kasih sofa. Enggak ada lemari-lemari buffet kayak itu, enggak ada ya. Terus di sebelahnya dikasih meja kecil atau penyekat kayak gitu, atau apa namanya, tapi jangan yang tinggi soalnya stop kontaknya yang buat ini lampu di situ. Terus meja makan sebelah sana, meja makan sebelah sana kan, meja makan bisa ditaruh agak modelnya kayak gitu bisa, atau ke sini juga bisa, memanjang ke sini juga bisa. Itu tapi kalau kayak gitu cuman buat makan untuk bertiga aja kayak gitu guys. Harusnya kan ditaruh di tengah-tengah kan, biar bisa ditaruh 4 kursi. Tapi kalau ditaruh kayak gitu cuman buat makan bertiga aja, karena itu udah mepet sama tembok gitu kan guys. Terus kalau bisa yang ada di, yang sekarang aku taruh rak sepatu ini, jangan dikasih apa-apa. Soalnya buat keluar masuk dapur ini agak apa namanya, agak ini apa namanya, agak apa ya namanya, sempit gitu loh. Atau direnovasi pintunya, jangan ditaruh di sini tapi ditaruhnya di sebelah sini, pintunya di sini. Jadi di sini bisa ditaruh meja makan kayak gitu. Terus dalam yang di dapur yang di sebelah dalam itu bisa agak lebar, tapi di sini kan ada kulkas kan dalamnya sini, terus sebelah sini kan mesin cuci kayak gitu. Jadi bisa ditaruh di depan kayak di tengah-tengah kayak gini. Jadi di sini bisa ditaruh meja makan, kalau enggak ya di sini aja enggak apa-apa, tapi di situ kan masih ada ruangan gitu loh guys, kayak gitu. Okay, so kalau apa namanya, kalau pintunya ini dirubah di tengah sini kan, ini kulkasnya ditaruh sini, terus jadi pintunya pas di tengah-tengah gitu loh guys, mudengan maksudnya. Okay, so untuk vlog hari ini cuacanya gerimis guys, hujan gerimis. Kita liatin yang di kamar yang biasa sama Pak suami buat ini kerja pas beliau masih di Hong Kong. Okay. Nah, pemandangannya guys, itu pemandangan dari kamar kerja Pak suami kayak gitu. Okay. Di sini juga masih ada jendela. Oh, jendelanya di sini kelihatan orang sebelah. Nah, sebenarnya untuk apa namanya, pencahayaannya bagus kalau di unit yang A sama H ini, soalnya kan open gitu loh guys, kelihatan semua. Kalau yang di G sini itu ngadepnya ke sana, yang kamar sebelah sana ketutupan sama yang adep-adepan sama yang blok 1 gitu. Kalau di sini kan kelihatan lighting, kelihatan kontainer terminal kayak gitu. Okay, so that's it. Ini komputerku lama nggak tak buka, bentar ya. No connection mah? Nggak, connection ada kok. Bentar ya guys, aku apa namanya, ini apa ini namanya, itu internetnya gak sih, baru tak isi semalam kok.
By the way, ini uang ini belum belum tak masuk ke rekeningku, guys. Ini jumlahnya ada 17.700. Yang di tasku itu juga masih ada receh 200 sama 350, berarti 550 sama 100-an ya, 500 berarti 600. Dompet yang apa namanya, yang isinya uangnya Pak Suami itu di mana ya? Uang apa itu namanya, uang ulang tahunnya Pak Suami tak taruh di mana ya? Aku tak taruh di tasku yang ransel itu, kok lupa aku. Ntar ya guys, jadi ini aku pakai apa namanya, router mini. Ini bukan mini sih namanya, wireless apa, wifi. Ntar ya, udah ada belum, kok isi no internet sih. Oh udah ada internet. Ntar ya, Gmail. Hujan dimana jangan kau pergi, tinggalkan aku seperti dia yang mendustai. Bukan cerita tentang dirinya yang membuat cinta aku merana. BTS standing next to you. Udah ya guys, sampai di sini dulu aja untuk vlog hari ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. This is my apa namanya, my nest nest. Kalau bahasa Indonesianya apa nest itu, apa itu, bukan sangkar ya, apa bahasa Indonesia deh, nest itu bahasa Indonesianya apa, kok lupa. Yang buat bertelur itu loh guys. Okay, so makasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, like dan juga comment. By the way, ini yang aku maksud cincinnya Pak Suami, cincin kawin ini punya Pak Suami, terus ini punya aku, udah nggak muat loh. Dulu jariku segini, sekarang nggak muat, nggak bisa masuk, cuma sampai sini bisa masuk tapi nggak bisa keluar nanti. Oke, apa sih yang udah nonton, see you in my next video, thank you for watching. Hidungku kok gatal sih ya? Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and be happy. Bye, everyone. Mwah.